semua boleh tidur, KK. Ha? Semalam awanan, eh? Mana ada, Papa J? Pun tidurlah semalam. Ini nak praktis, kan? Oh, itu yang Papa nak. Papa nak kau hit 103 je, eh? Ni, ha, Papa bawa terus pergi MSN. Kat sepak real punya. Ha, nak, okey. Boleh tu boleh, bah. Tapi semenjak rumah ni saya mimpi bukan, bah. Sampai saya ni kena. Ni. Come here, my son. Mimpi tu okey. Nervous tu okey. Kau tahu nak Kefli tu. Ha, man. Dia dulu, Papa yang trip. Tapi sampai sekarang kaki dia, ha, dok goyang-goyang lagi. Tapi dia atasi semua nervous itu. Tengok champion nombor satu. Sama juga KK. KK tahu, kalau KK tak dapat atasi, nampak ni? Sponsor ni. Eh, gaji kita tahu. Gaji kau, gaji Papa, gaji Bekil. Habis lenyap kalau tak dapat podium. Ha, podium, please. Boleh? Ini nak Papa, nak Papa. Tengok! Tadi kereta kau tu kena setempat, man. Chill lah, bro. Kerja. Sibuk lah orang. Tak ada apa-apa kat luar. Ni. Okay. Papa nak cakap sikit, Kalau boleh, lepas ni janganlah wangan-wangan lumba haram semua, Ingat pasal Papa. Tak risau, Papa. Jaga diri elok. Okay. Papa? Tu minum apa? Tengah fikir. Papa rasa betul ke keputusan Papa tu ambil KK sebagai main rider kita? Keputusan Papa memang tip-top. Papa pilih rider memang yang terbaik. Kalau tidak, takkanlah nama workshop kita Fast Lap Auto Work. Tak nombor dua, nombor tiga. Kalau tak sini, jadi Slow Lap Auto Work. Ya, betul. Tapi masalahnya, sebelum ni, Papa Scout Rider dari golongan yang pro kot. KK tu, budak street je. Yang suka lumba haram, budak wangan. Aku tak ada disiplin je nanti. Ni malam, kita buka game. Kita tepi dua game. Cantik. Kalau cantik, taruh dia. Taruh. Ramina kita lagi naik ni malam. Oh, tak boleh. Tak tahu Papa J, mati aku. Kontrak aku ada lagi tu. Kita ni budak straight. Kau tu juara straight. Mana ada feel kita dalam track. Tu semua orang kaya je lah. Lesi, ini jalan raya. Baru bahaya. Baru kukunya. Kau gerak dulu lah. Kukunya tu. Aku cilai sini. Kau suka kau lah, okay?
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Eh, kenapa suara anak ibu macam ni? Kek sakit ke? Tak adalah. Biasalah, Bu. Penat sikit. Praktis banyak, kan? Kenapa, Bu? Sebenarnya, kan, ibu dah 2 minggu tak boleh tidur. Tidur, mata tutup, tapi otak jalan. Ibu kena tidur. Nanti kalau tak cukup tidur, kan sakit datang macam mana? Fikirkan apa, Bu? Alah, ibu rasa bersalah lah dekat keluarga Pak Long. Keke ada nak tukar fikiran tak? Kan Keke dah bagi tahu. Keke tak nak janda, Bu. Janda bukan taste Keke. Kalau anak dara sekalipun, Keke kena tengok spek. Maksudnya dia memang betul-betul tip-top. Okey, barulah Keke on. Tak apa, tak apa macam ni. Hujung minggu ni, Keke balik. Kita bincang macam mana. Okey, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lucu. Woi, Keke. Apa hal belawal tadi? Naklah, esok ada praktis lagi. Tamunang, bunyi ibu sempel. Tak kucing tu. Eh, jom. Sini, sampai depan. Aku mau lepas tion. Jom. Tak ada muat lah. Tak layarlah tion kau tu. Alamak, kau ni. Nama Keke goyang. Jom lah. Kata budak street. Jom lah. Cik dah sedar? Sebentar, ya? Ayah, cik. Babap nanti. Duduk sana. Buat bertenang, buat bertenang. Naik, naik, naik. Naik, naik. Sabar, sabar, sabar. Buat bertenang. Misi! Bawa air, air, air. Sabar, 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 sabar. Tak ada apa, tak ada apa. Sabar. Semua okey, jangan risau, ya? Semua okey. Ya, saya akan cek nanti awak, ya? Bila kau tendung, saya pun minum je lah. Wangan, wangan, wangan. Sabar, papa, sabar. Keke itu tak sihat. Sabar, papa, sabar. Sabar, sabar. Tak sihat apa? Pengsan aja pun. Sabar. Yang budak perempuan tu mati lah. Ha? Mati? Ya, mati. Budak perempuan yang kau langgar tu mati. Dah jadi kes polis. Ih, geram lagi. Hei, kau nampak aku tengah repair dia ni kan? Aku nak buat dia kan? Kalau kau tak boleh kawal yang mesti kau, keluar. Nes, pergi bagi air ke dua orang tu. Sabar. Relax lah, Papa. Tak kesian tengok Keke tu. Kesian? Eh,
Dia yang patut kasihan kat kita tau. Kalau sponsor dapat tahu, dia tarik sponsor macam mana? Alah, Papa. Benda tu hal kecil lah, Papa. Benda tu tak ada hal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Pang tanya, bilik Encik Kintang bin Mak Kintun mana? Ha, di sana, Tuan. Mari, Tuan. Saya tunjuk. Kes kecil aku cakap. Ha? Kes kecil aku cakap. Kau buki kan? Kau yang buka game kan? Tak apa, Papa. Mana ada, Papa. Sebab dia ambil balik awal, Papa. Betul. Sudut luaran dia semuanya tip-top kelas, marvelous. Tapi dia mengalami sedikit trauma, trauma yang digelar trauma ni Lime, Lime student. Doktor, trauma apa tu? Udah sini. Trauma. Seperti yang saya cakap tadi. Bagian mana yang mengganggu tu? Yang ni tak ada apa-apa. Ini sebenarnya hiasan. Ya? Dia tak cantik kat sana. Saya pindah kat sini. Penyakit dia luar bidang saya. Bukan kepakaran saya. Tapi saya akan refer benda ni kepada orang yang lebih pakar. Pakar persekatan diri. Ha? Saya tak boleh sebut dua kali. Awak tak faham? Okey, doktor. Saya ikut je lah apa cakap doktor. Papa Haji, sekarang awak dah boleh bawa kek itu balik. Dia dah mula mencemaskan saya kerana meraban kat dalam ini, meracau. Saya akan serahkan benda ini semua kepada pakar. Nanti apa-apa saya akan kontak. Baiklah, Dada. Dada, kenapa ni? Saya melihat. Papa lambat. Apa hal Papa Haji?
Apa risaukan kecil lah. Dari seorang rider yang sukakan kelajuan, sekarang ni dah jadi rider yang takutkan kelajuan. Naas tu. Keke. Keke? Keke. 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 Mustahil lah, Papa. Dia kan king straight, Papa. Itulah. Sekarang ni, kita kena kuatkan semangat dia ni. Race bulan depannya tau. Okey, macam ni, Papa. Macam ni. Apa kata kita bawa jumpa Bomo, Papa? Kali ni saya tolong Papa. Bomo. Semua tu tayul. Papa tak suka. Macam ni. Papa rasa Papa akan bayar gaji kau untuk jaga si KK ni. Ha, sama-sama kita tengok dia. Jangan dia buat kerja berapa lagi. Lagipun Papa nak bawa dia jumpa psikiatris. Okey, Papa. Kalau macam tu, serah je pada saya. Anggaplah benda tu selesai, Papa. Cantik. Itu saya gerak dulu. Apa-apa, Roger, eh? Ya, assalamualaikum, Papa Cik. Yul, Ronson. Tolong saya, Abang Keke. Selamatkan saya. Selamatkan saya, Abang Keke. Kau ni kenapa? Tak. Saya risau orang gila serang. Ini kan tempat orang gila. Hei. Ini klinik pakar. Bukan klinik orang gila. Kalau klinik orang gila, takkanlah kau nak hantar KK ke sini? KK tu gila ke? Encik Kintang, biar Mak Gintun. Boleh masuk, ya? Ya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Siapa Kintang, Mak Kintun? Okey. Saya Papa J, manager dia. Saya Rizky, PA dia. Okey. Mengikut laporan yang saya terima, Encik Kintang Mak Kintun... Panggil saja KK. Sebenarnya, Encik KK mengalami trauma yang agak serius. Tapi jangan risau, saya dah rangka sesi rawatan dia selama 3 kali seminggu dan setiap 2 minggu sekali saya akan hantar proses perkembangan dia. Apa doktor cakap? Kami follow dia. Lagi satu, doktor. KK ni ada race hujung bulan ni. Doktor. Doktor rasa KK cukup sihat tak untuk race tu? Saya tak berani nak janji apa-apa, tapi saya akan cuba yang terbaik. Doktor baik. Turun baring kejap. Boleh tak Encik berdua ni tolong bagi ruang?
Maksud saya, tolong tunggu dekat luar sebab saya nak bersama dengan Cik KK je dalam bilik ni. Silakan. Hei, tak boleh, Doktor. Sebab KK ni boleh mengganas, Doktor. Betul kan, Papa, kan? Betul kan? Betul kan? Tak apa, tak apa. Itu kan tugas saya. Silakan. Ya, Tuan. Ya. Ah, betul, Tuan. Alhamdulillah. Terima kasih, Tuan. Assalamualaikum. Ah, tengok, nasib menjelebahi kau. Kejadian jadi apa? Aksiden tu tak sengaja. Kau tidak meringkup dan lock up kau tu. Halo, bos. Ya, bos. Ya, bos. Apa dia? Eh, sihat, sihat. Ah. Sekarang? Sekarang? Eh, boleh, 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 boleh. Boleh, bos. Assalamualaikum. Ah, okey. Sekarang ni, ambil duit ni. Ni, kau bawa KK balik. Naik cab. Okey? Ah, ada hal ni. Papa nak cepat ni. Kurunlah dah bagi duit. Takkan nak buka pintu kot? Salam. Wah, bos, 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 bos. Berseri nampak, bos. Wah, ini pomek jual banyak ni kan. Musim kan, alhamdulillah. Encik, hari ni aku datang, aku nak straight to the point. Aku nak tarik balik sponsorship ni. Sorry, saya tak nak bekerjasama dengan tim yang rider dia gila. Bos. KK bukan gila, bos. Dia cuma trauma je. Baru lepas accident, sekarang ni dia under construction. Seminggu dua, okeylah kot. Staff aku call aku tadi, Jay. Dia cakap KK sedang dapatkan rawatan dengan pakar psikiatrik. Gilalah tu. Bos salah faham. Itu option kedua. Saya nak tengok mental dia okey ke tak. Saya janjikan bos, sini. Seminggu, bagi seminggu. Seminggu, lepas tu, bos datang, bos tengok sendiri dia bawa kereta. Trust me, bos. Bos. Eh, brother, bro. Bro, we need you, bro. Trust me, bos. Aku kenapa ni? Ya, kita naik bas. Aku kenapa? Ya, kita naik bas. Ya, kita naik bas. Hari ini malam, kita buat game Slow atau Wajib. Menang angkat semua. Cantik? Cantik. Kalau cantik, duit mari duit. Wajib lu. Wajib. Wajib. Abang bawa 5K. Baru wangan, baru street. Kalau main dengan lu, Kiki, gua on. Gua on. Gua on.
Encik KK, awak okey ke? Doktor, saya ni kenapa, doktor? Apa yang saya boleh cakap sekarang ni adalah Encik KK mengalami trauma disebabkan langgar orang tempoh hari. Langgar orang? Tapi mimpi ngeri macam ni saya dah alami 2-3 minggu sebelum kemalangan tu berlaku, doktor. Untuk maklumat Encik KK, sesi ni masih terlalu awal untuk saya rumuskan. Jangan-jangan santau tak? Saya faham. Kebanyakan orang akan fikir macam tu bila orang mengalami situasi yang macam ni. Sebenarnya kan dari segi saintifik juga kita panggil sebagai PTSD. Macam dapat ijazah je. Tapi masa sekarang ni saya tak naklah Encik KK berfikiran terlalu mistik. Ha, kita fokus pada kajian sains je dulu. Betul. Saya setuju apa doktor cakap sebab saya sendiri pun tak percaya benda-benda tahyul ni. Kan memang boleh lari ke akidah kita. Itulah doktor, saya semenjak kena ni memang saya banyak ke arah agama sikitlah. Baguslah macam tu. Boleh kita mulakan? Ah. Tera, aku tengok bos tu. Seminggu ni asyik on call dah. Muka stres. Dia stres lah pasal hal sponsor nak kena tarik balik tu. Ada muka. Ambil lagi budak wangan. Gil. Eh, Tera. Kau ni benci sangat kat KK kenapa? Apa salah dekat kau? Bapak kau pun lain dia macam anak sendiri tau. Aku tahulah bapak aku tu memang kepunan sangat nak ada anak lelaki. Sebab aku seorang je anak dia kan? Tapi dahlah berjenis sikit. Kau tengok KK tu, sesuai ke jadi abang aku? Cik KK? Cik KK? Kita dah selesai. Bagus Cik KK. Awak bertindak balas dengan baik untuk sesi terapi kali ini. Kita jumpa lusa, eh? Itulah. Doktor, sesi terapi kali ini saya rasa macam... Dia datang balik tau. Dia semangat tu dah dia masuk. Oh, saya rasa macam lain lah. Saya rasa macam hebat sangat. Bagus. Tapi ingat pesan saya, keluar berkawan, jangan duduk seorang-seorang, buat aktiviti macam biasa. Ah, cantik. Yang tu tak boleh lagi. Berlumba tak boleh. Jom. Pa. Nak ambil Kiki balik eh? Kiki, Kiki boleh duduk papa kat luar tak? Papa dah sikit je dengan doktor. Ah, okey. Doktor, terima kasih. Eh? Sama-sama. Jumpa masuk. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Doktor, macam mana keadaan si KK? Sihat kan? Boleh kan? Okey kan? Bagi saya, masih terlalu awal saya nak buat rumusan. Masalah KK ini tak semudah yang saya sangka. Maksud doktor? Maksud saya, KK bukan sekadar mengalami trauma biasa. Tapi saya dapat rasakan seperti ada anasir luar yang cuba mengganggu emosi dia. Alah, anasir bukan anak yaya. Akhirnya minggu depan bolehlah dia buat kereta kan? Boleh kan? Saya tak rasa itu akan berlaku. Kerana bagi tempoh sebulan pun, saya tak jamin emosi KK akan pulih sepenuhnya. Maafkan saya. Betul ke Papa nak buat KK cuba berhubung ni? Bukan ke Papa tak percaya semua tu? Sekarang ni percaya ke, tak percaya ke, tayul ke, aku kena ikhtiar juga. Eh? Kau tengok si KK macam mana? Oh, lagi pun yang kau canang semua nama bomo-bomo yang ada kat dalam dunia ni, sama semua. Hai, bunyi macam terdesak sangat ni Papa ni, dah kenapa? Memang dah terdesak lah ni. Kalau lah KK ni tak masuk track juga minggu depan, ha, sponsor akan tarik diri. Mampu aku. Saya kan boleh ganti. Saya kan rai dia juga. Rai dia, rai toyang. Kau jadi buki cukup. Ni, sekarang ni, Papa nak tahu mana simpang tu. Tu. Simpang depan tu, masuk kanan. Scary dia juga. Ni kan apa?
Syamona. Syamona. Bapa dia? Tak, manager dia. Papa Che. Cuma Che bilang, cuma Che bilang, cuma Che bilang, cuma Che bilang. Ambil abu ni. Kamu masih ingat tempat kejadian tu? Wah, ya. Bagus. Nanti bawa dia ni pergi ke tempat kejadian kemalangan tu. Dan tabur abu kat tempat kejadian tu. Faham? Sebenarnya kawan kamu ni kena badi perempuan yang dia langgar tu. Satu lagi. Masa nak tabur kan abu ni, kalau ada segala gangguan, hembus. Faham? Faham tak? Faham, 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 Tok. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Tok, kenapa suara tiba-tiba itu? Setikun. Selesaikan masalah ni, Ki. Papa dah menggemang dah ni. Ki, Ki. Pesan untukmu. Sabar sikit tak? Rimas bapa tu. Saya takut bapa. Saya tak pernah masuk lokap. Dia saram ke berani. Masuk lokap tak berani. Wake up, wake up, wake up. Pa, tolong pakai saya tu. Tolong pakai saya tu. Nyangak tu memang tak ada buat apa dah. Tiara, nak ke mana tu? Biar dah dalam lenggong. Grab ada, Uber ada. Di sana aku tak tahan nak balik.
Halo, bos. Faham? Faham, bos? Jumpa esok, bos. Baik. Ewa. Okey. Kang. Ya, bos. Kereta KK ni dah habis setting ke belum? Cantik sekali, bos. Kereta tip-top. Kelajuan membunuh, bos. Tahu, bos. Ada risk ke, bos? Risk apa? Hipster pomek ni tak tunggu ke depan. Dia nak tengok KK bawa kereta ni esok juga. KK. Papa anggap KK macam anak papa sendiri. Dan KK anggap papa macam papa KK, kan? Sekarang masa untuk buktikan. Papa tak tahu apa yang menghantui diri KK. Tapi papa percaya yang KK boleh atasi semua ni. Dan KK bersemangat. Boleh buat. KK bangkit. Kalau itu yang papa mahukan. KK akan buat dan buktikan yang terbaik, papa. Kita bangkit bersama. Aku negaraku, aku negaraku. Ayo, kita bangkit. Betul ke dah ready semua ni? Dah apa? Sebab kalau tak okey, aku ada driver baru aku ni. Bro Cafe. Handsome pun handsome. Ada rambut boleh pakai pomade aku. Come on lah, brother. Ini fast lap lah. Rider seperti top. KK! KK! Papa Jay. Semua. KK? Tak! Bagi kunci ni kat atas tu. Cik, kereta dah siap. Terima kasih. KK? Kereta Zira. Awak kerja dekat sini? Lama awak hilang. Awak pergi mana? Sesi terapi saya pun awak tak datang dah. Jangan cerita, doktor. Saya... Nantilah saya jumpa doktor lah. Saya cerita satu-satu. Inilah. Jom. Tak payah. Dia cuci kereta saya lah. Ah, cuci kereta lah. Memang kena bayar.
Okey, terima kasih. Nanti aku call saya tahu. Okey, okey, okey. Jumpa nanti, KK. Hati-hati tu. Yalah. Doktor memang free ni ke? Haa, saya barang sikit hari ni. Banyak kereta cuci? Bolehlah. Yalah, saya balik dulu. Okey, cantik kereta macam doktor. Jangan lupa call. Ah! Kunci, 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 kunci. Sana, 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 sana. Cepat, 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 cepat. Kenyang, nak. Saya nampak. Apa yang berlaku tadi, KK? Cerita je lah kat saya. Sebenarnya, Doktor, saya dah sebulan tak bersama lagi dengan tim Papa J. Saya gagal. Saya hilang semangat nak mandu dan keberanian nak mandu. Hilang. Mungkin penyakit yang saya alami tu, doktor pun tahu kan? Yang tu saya tahu. Yang tadi tu, awak langsung tak menunjukkan yang awak ni dalam keadaan trauma. Apa yang saya nampak dalam wajah awak, mata awak, ada api seorang penumba. Awak faham tak? Sebenarnya saya pun keliru, doktor. Sebab sebaik saja saya dibuang oleh tim Papa J tu, semua gangguan dan juga penyakit yang saya alami tu dah hilang. Saya sendiri tak tahu. Sebab tu saya tak pergi jumpa doktor lagi. Pelik tu. Tiba-tiba hilang macam tu je. Aceh, Papa J, Papa Loso, KK, bang on track. Laju-laju menekan minyak, luruh meluruh marah ke puncak. Bisa santai sampai di meratus, membara api biru keluar exos. Okey, bos. Dapatlah 105, 136. Yang ini kalau saya setting tune sikit, dapatlah 104. Laju tu. Berapa kali kita ada lepas ganti kaki? Mama ni jangan nak macam-macam. Papa penat tau pujuk sponsor balik.
Best, kau terus. Halo. Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Ya, doktor, boleh saya tolong? Faham, doktor? Biar, ya. Jumpa. Ah, baik, baik, doktor. Baik. Okey, doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pastikah itu KK? Ya, saya juga boleh pastikan yang KK dah pulih sepenuhnya. Macam inilah. Apa kata awak jumpa je dengan KK? Bagi dia peluang. Awak patut rasa bersalah dengan KK. Saya dah cakapkan KK tak sihat. Awak yang langgar cakap saya. Pergi je lah. Awak tak rugi apa-apa pun. Lihat diriku, aku ingin merayu, walaupun secebis kasih beri kepadaku, ia cukup bermakna sebelum ku terlena, lena untuk selamanya. Kau. Hari ini aku setting baik ni. Lain daripada yang lain. Halo. Okey, okey. Assalamualaikum. Kereta okey? Kereta okey, bah. Cantik. Saya setting lain sikit. Boleh lah. Okey. Okey. Itu saya pergi siap dulu, Papa. Ini, ini, ini. Hari ni kau tak bayar rap. Dah tu siapa rap, Papa? Kita dah ada baru. Aceh, Papa J, Papa Loso, KK, back on track. Hey, KK. Yeah, KK. Yeah, my friend. Okay, KK, Papa nak anak Papa balik. Boleh? Okey. Lengong, ambil masa. Okey, bos. Hi. Ah, okey. Doktor, silakan. Keluarkan api daripada mata awak. Saya yakin awak boleh buat. Api saya takkan membara tanpa awak, Doktor. Azira. Terima kasih.
doktor. Hmm? Saya nak mengucapkan terima kasih sebab boleh dengan semangat saya. Panggil Azira je. Tak payahlah tu doktor ni. Saya rasa macam formal pula. Sebenarnya kan, KK, awak kena yakin dengan ketentuan dia. Saya ni cuma penyebab je. Yalah. Tak adalah doktor. Oh. Means Azira. Saya sebenarnya ada soalan yang lebih peribadi nak tanya awak. Okey. Apa dia? Tanya je lah. Awak dah ada anak? Tanya pula. Soalan apa awak tanya tu? Pelik betul lah. Sebabkan KK, sebelum ni ada orang tanya saya dah kahwin ke belum. Tapi ni first time orang tanya saya pasal anak tau. Itu spesies lelaki yang lojo. Macam saya, saya lebih memikirkan masa depan. Sebab tu saya tanya soalan pasal anak. Yelah tu. Okey, jawapan kepada soalan awak tadi ialah, saya tak pernah ada anak, saya pernah kahwin. Jawab belia sangat ni kenapa? Okey, maksud saya, saya dah pernah kahwin sebelum ni. Tapi, jodoh kita orang tak panjang. Bertahan 6 bulan je. Okey. Lain macam lah punya O tu. Okey, tak apa, saya faham. Mungkin siata saya ni tak menyenangkan awak. Yelah, awak kan single, teruna, tegak, bergaya. Saya ni Miss Chan. Jangan lepaskan kata-kata yang macam tu. Sebab kita ni sama je di sisi Allah SWT. Mungkin jodoh saya dah tertulis. Jodoh saya bersama seorang wanita cantik yang pernah berumah tangga. Saya redha. Jawatan kosong untuk sang pencinta, melukis pewarna jiwa. Ku ingin jadi yang pertama mengisi aplikasimu, tapi bagaimana? Aku tak tahu. Aku sanggup menunggu dari malam sampai ke subuh hanya untuk mendengar kata lukamu. Aku hanya kedua, tidak sepertinya akan menyakitimu, akan mengguris hatimu. Terima kasih, bang. Ni kau, bro.
baru sampai. Tak dibagi salam mana, mana tak jawab pun. Nah, ni, ibu pergi ambil cair ni kat rumah sebelah. Tu apa tak sabar-sabar nak tanam kucing. Kucing tu? Sebenarnya ibu dah lama nak beritahu kakek ni. Opah suruh kakek balik cepat-cepat kat sini. Ibu telefon kakek, kenapa kakek tak jawab? Bukan kakek tak nak angkat. Tapi kakek tahu ibu kalau telefon tu mesti sebab lain. Pasal janda, 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 janda. Ay, mana mana layan lah. Engkau. Hah! Ada hati nak pergi merantau. Merantau kan? Kelentong lah nak kelentong sini. Hah? Dampakkan diri ke sana, dampakkan diri ke adanmu. Kosong dari kau. Kau kosong. Sampaikan kau kena pisau. Kau kena salang orang pun. Engkau tak tahu. Betul tak? Bu. Opa dapat mimpi. Dia kakek kena tuba, kena santau. Pisau. Memangnya hal. Aku tengok engkau memang tak lama lah, Barik. Tak lama. Tak lama. Kalau macam ni keadaannya tak lama. Cepat. Ah, ah, ah. Tak lama. Tak lama apa benda. Apa benda ni? Ha! 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 Sarang kau mana? Anak sarang kau. Balik tak? Balik ajal. Kenapa? Dah anak ibu. Nah. Elok-elok. Oh. Minum air. Aduh. Opa buat. Ah, nanti hilanglah pening kepala tu. Ni air ubat tu. Pahit tak? Tak, minum je. Pahit. Bu, apa cerita semalam? Kita tahu kan panggil opa tu macam mana? Dia tak akan bagi tahu punya. Tapi, opa ada bagi tahu yang buat tu orang terdekat, kawan-kawan Keke ke. Tak ni, ibu nak tanya. Keke ada musuh ke Kuala Lumpur tu? Eh, bu. Tak ada, mana ada, bu. Tapi, Keke baik dengan semua orang, bu. Betul. Ya. Tu, ambil ni. Ni, ambil bunga tu. Tu opa dah buat dah tu. Ni. Ni mandi bunga ni dengan air. Ni ambil bunga ni bubuh dalam baldi, bubuh air lepas mandi. Tujuh jenis bunga ni. Faham tak? Ha, lepas tu niat ingat tolak bala, jangan ada apa-apa dah. Buat tu jangan tak buat. Ya ya, mak. Ha, ni air habiskan air ni. Baiklah. Minum je. Allah, tak ni. Bunga kantan, bunga serai wangi semua ada ni. Kawan-kawan Keke ke? Keke ada musuh ke Kuala Lumpur tu? Aku daripada dulu memang tak percaya dekat budak wangan ni semua. Kau dah penyangak tu, tak lupa apa dah.
lihat diriku. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Hasan. Hai, kat mana tu? Kat kampung. Besok balik KL. Tahu ah? Ada good news lah. Sponsor dah masuk balik. Confirm next month kita ada time attack. Eh, tahniah lah, Pak. Tahniah. Apa nak tahniah kat Papa J? Tahniah kat kita semualah. Papa J tunjuk time kau itu. Okey, balik cepat. Kita ada training yang kita nak buat. Papa dah susun dah modul training macam mana. Okey? Okey. Tunggu saya balik apa. Okey, Pak. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, ikut Papa ya. Waalaikumsalam. KK, awak buat apa kat sini? Patutnya saya yang tanya doktor buat apa kat sini. This is my hometown. Oh, ya ke? Hari ini saya teman ibu saya jumpa kakak dia. Kira mak saudara saya lah. Oh, I see. Let's go. Mana awak lama hilang? Sibuk dengan latihan ke? Lebih kurang macam itulah. Biasalah letih sikit kan. Saya ada juga niat hati tu nak call doktor tapi segan. Nak segan apanya? Call je lah. Boleh saya belanja makan. Loh, macam tu lah. Okey, bagus. Sekejap, eh. Hello, Ibu. Okey. Ya. Sekejap, ada hal penting sekejap dekat rumah. So, saya sekejap dulu. Tak apa. Pergilah. Tengoklah. Jangan terjun laut. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu? Apa? Ni apa macam ada persidangan penting aja ni? Sampai tak boleh nak cakap dalam telefon ni, Ibu. Memang penting. Elok pun KK balik. Ni. Ibu dah tanya dah dulu kan? Ibu nak tanya lagi. Ini last ibu tanya. Ibu, saya dah cakap dah. KK dah bagi tahu awal-awal dah. Lagi. No more janda. Janda tak nak. Pendirian KK tetap. No more chips more. Okay. Duduk. Oh, kau kintang-kintung banyak, cantik. Kamu ingat kamu ni siapa, ha? Muka kamu cantik. Handsome macam apa? Kekasih aku yang lama yang tak jadi kahwin tu. Khairul Azril. Khairul Azril jadi rebutan sekampung. Terhoyong sana, terhoyong sini orang berubahkan dia. Tak macam tu. Muka kau ni, Allah dah buat dah lebih sifat dah. Tapi syukur Alhamdulillah lah. Jangan ni kau jangan banyak pilihan. Aku memang dah telek, aku dah tengok, aku dah pakai rasa dah. Memang sesuai untuk kau. Sebelah jiran Pak Long kau. Sweetheart. Memang cantik, sepadan dan setaraf. Okey. Opa, Ibu. Apa ni? Itu janda. Janda. Dah tak ada kelas dah dengan kekek. Mana ada kelas? Bu, itu pasal tak lakulah tu. Tak ada kelas, tak ada timba, tak ada pergi, tak ada dah. Kekek umur berapa sekarang, kekek? 30 tau. Dah tua tau, kekek. Sampai bila nak bujang? Ni. Ibu dengan Opa dah pergi merisik dah. Dah pergi Minang dah. Sampai lah. Opa suka sangat. Kau faham kan? Memang lah. Tersangkut dengan hati. Hebat! Kedua ibu dan opah ku. Hebat! Belakang KK buat kerja, ya? Kamu boleh bincang dulu, ibu, opa. Bagaimana? Opa. Waalaikumsalam.
menantu ibu. Kiki masuk dulu, Kiki masuk dulu. Eh! Waalaikumsalam. Masuk. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, cantiknya menantu ibu. Kiki. Doktor. Allah, makcik. Khabar, makcik. Cantik masa ini. Hai, ya Allah, makcik. Cantik terlalu aku. Ibu, ibu. Ini apa? Yes, I tell you, kintong and kintong. Ya Allah, tadi bukan ada kat sungai itu. Anak dara orang tu. Minta maaf lah ya. Ini sudah melampau gelojoh namanya itu. Apa yang awak gelakkan sangat tu? Tak ada dah bila terjadi situasi macam ni kan. Saya rasa kelakar pula. Saya. Biasalah. Benda-benda dah nak jadi ni memang romantik sikitlah. Tak adalah. Kan? Betul juga kata Opa. Rancangan Allah ni kita tak boleh baca. Walaupun pertemuan kita ni agak oskun. Tapi saya bersyukur. Awak menyesal ke? Tak apa, Kiki. Saya tahu yang saya ni. Janganlah cakap benda tu lagi. Saya tak kisahlah kalau saya dijodohkan dengan perempuan yang pernah kahwin. Saya tak memilih. Apa masalahnya? Dan saya tak pernah nak mencabar takdir. Terima kasihlah sebab sudi terima saya. Kiki. 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 Zira ya. Susahkan Zira pula malam-malam ni. Sebab Opah kata tak boleh tunggu dah. Sebab sihir tu datang daripada tempat kerja KK. Tak apa, makcik jangan risau. Lagipun Zira seorang je yang tahu tempat tu. KK bukannya boleh drive dah. Lintasan. Dia melintas. Sekarang ni ada belakang kita. Belakang. Ah! Hah! Go!
Cepat! Dalam! Ke dalam! Bawa ke dalam! Ha! Bawa, bawa ke dalam! Dalam, dalam! Saya bawa dia orang balik balai dulu. Baik, baik, baik. Nanti awak datang ke balai ya untuk buat laporan. Baik, baik. Papa, papa. Masuk, masuk. Saya tak nak apa. Banyak ada orang punya papa. 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 Ini apa kau ni? Kita masuk dalam buat air apa minum. Saya ceritakan semua benda. Lebih dari apa barang kau ni? Cakap ke anak sekarang ni. Datang lepas tangan. Lepas tangan. Baik. Masuk dalam lagi baik. Kau ingat tak perempuan yang kau langgar mati tu? Inilah mana on yang tolak tu. Tadi papa kat balai polis tunjuk CCTV yang tunjuk ke mereka. Tuhan.
nanti sekarang dah cukup barang pelamin tu apa semua. Barang pelamin, barang hantaran tu sekarang awak ni lah. Awak bayar dulu lah. Nanti saya jumpa awak. Ya, 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 ya. Nanti 10 minit lagi. 10 minit je sampai. Papa je suruh tukar kereta. Okeylah, bye, 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 bye. Bye. Abang Ahmad Idham! Eh, bang! Import Maxima 2 bila keluar? Dalam proses. Bang! Import Maxima 1, scene ending, ingat tak? Macam inilah situasi dia. Kat traffic light, kita berdua. Sampai 200.